Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, saudara-saudara semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan hasil pemangkasan di hari ke-25 sampai 30 setelah pruning 25 HSP. Ini penampakan bunganya. Ini adalah ambil sampel bunga herol 25 HSP. Ini sudah mekar ya, sudah mulai mekar. Sudah mulai mekar, banyak yang mekar ini. Nih, ini adalah fase-fase yang sangat menentukan, kritisnya ya. Dalam fase ini kita berhenti untuk melakukan penyemprotan insektisida. Nih, dalam satu minggu ini kita tidak nyempret ya. Tuh lihat, karena kita harus melindungi itu lebah biar penyerbukan berjalan dengan lancar. Ini banyak sekali lebahnya yang sudah mulai berdatangan. Video ini saya ambil waktu pagi hari. Ini bunga-bunga sudah mulai mekar, aromanya wangi sekali, tapi apa, tidak begitu kuat aromanya. Ini hari ke-25. Jadi kita cuma nyemprot dengan organik. Ini dia. Ini sudah mulai mekar. Ini fase yang sangat menentukan, dimana dalam fase ini nanti akan terseleksi bagian beri mana yang jadi dan mana yang rontok. Jalan-jalan banyak sekali. Ini sudah pada mekar untuk yang herol. Terus untuk pemupukannya kita tunggu nanti setelah berubah menjadi beri, sudah jadi ya. Kalau sudah jadi itu aman, kita mupuk kembali. Ini belum kita pupuk dan juga lahannya baru kering. Ini kita biarkan sampai satu minggu, sampai penyerbukannya ini selesai. Tuh lihat, lihat itu ada lebah. Itu bunga ninel tuh. Penyerbukan dilakukan oleh lebah. Itu bunga ninel. Ini banyak sekali ninel di sini. Ini sudah mulai mekar ini. Nah, jadi jangan disemprot dulu sebelum penyerbukan ini selesai. Khawatirkan nanti apa, lebah-lebah atau kumbang-kumbangnya nanti tidak kesini dan penyerbukannya tidak maksimal. Kalau punya bibit bunga bisa ditanam di sebelah-sebelahnya itu supaya dapat menarik lebah. Setelah nanti proses penyerbukannya selesai, baru
kita semprot lagi dengan fungisida dan insektisida spesifik kutu ya, spesifik kutu. Terus gimana kalau apa masih banyak hewan atau kumbang yang suka bolongi daun nih biasanya? Itu udah apa-apa karena dia makannya cuma daun, itu udah apa-apa, kita biarkan saja. Tapi sesekali kita semprot dengan yang anti ulat dan anti kumbang seperti itu, yang pemakan daun. Yang jelas musuh utamanya adalah kutu dan jamur. Ini sawah satu minggu lagi, kalau ini sudah selesai penyerbukannya, kita pupuk kembali ini pakai NPK 16-16 saja. Kemudian disiram, dipupuk, ditebari pupuk, kemudian kita siram tuh biar nanti berinya cepat besar. Setelah itu kita masuk fase selanjutnya, yaitu penjarangan. Oke, ini lihat, tanpa naungan, tanpa greenhouse ini. Semoga prediksi kita tepat, pematangan di Idul Adha nanti. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini yang sudah jadi. Bentar. Oh, ini penyerbukannya sudah jadi. Tinggal sedikit lagi berinya besar. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.